Dajjal tu kan dia boleh dengan sihir dia atau dengan teknologi dia lah, kita panggil bahasa moden teknologi, dia boleh apa saja kita nak. Dia datang kat kita kan, makcik, apa ni makcik, tengok-tengok ni makcik, Alah Jal. Umur 80 macam ni lah Jal. Oh, lutut sakit, pinggang sakit. Makcik, ginilah makcik, saya buat makcik punya lutut macam umur 17 tahun kan, pinggang makcik macam 17 tahun dan makcik cantik macam 17 tahun. Boleh Jal eh? Boleh makcik. Nah, tapi satu syarat lah makcik. Makcik ikut saya boleh? Ha, cuba lah buat dulu. Dia ubat sebiji macam 17 tahun. Jadi pinggang baik, apa nama, lutut baik. Macam mana cara waktu tu? Hui. Tak ya. Satu ketika Dajjal akan turun. Benda ni dalam hadis dan benda ni mesti akan berlaku. Okey. Dia punya rentetan antara 10 tanda besar hari kiamat, keluar Imam Mahdi, kemudian Dajjal akan turun, kemudian Nabi Isa akan turun. Ketika Dajjal turun, waktu tu Dajjal cuba mengkafirkan orang Islam dan ajak semualah, ajak dia tu jadi pengikut dia. Dan ada setengah-setengah orang Islam sangat susah, nak makan pun tak ada. Kalau nak makan pergi ke Dajjal, maknanya boleh je. Dan jangan kita ingat fitrah Dajjal tu maknanya ringan tau. Kita cuba bayangkan macam ni, cuba kita bayangkan kalau tak cukup iman kan. Dajjal tu kan dia boleh dengan sihir dia atau dengan teknologi dia lah, kita panggil bahasa moden teknologi, dia boleh apa saja kita nak. Dia datang kat kita kan, makcik, apa ni makcik, tengok-tengok ni makcik, Alah Jal. Umur 80 macam ni lah Jal. Oh, lutut sakit, pinggang sakit. Makcik, ginilah makcik, saya buat makcik punya lutut macam umur 17 tahun kan, pinggang makcik macam 17 tahun dan makcik cantik macam 17 tahun. Boleh Jal eh? Boleh makcik. Nah, tapi satu syarat lah makcik. Makcik ikut saya boleh? Ha, cuba lah buat dulu. Dia ubat sebiji macam 17 tahun. Jadi pinggang baik, apa nama, lutut baik. Macam mana cara waktu tu? Hui. Tak ya. Ha, dia bukan fitrah kecil-kecil tau. Dah jatuh bukan fitrah kecil-kecil tu dah jalo. Ha, apa lagi? Dia tengok seorang anak kan. Dek, apa sedih ni, Dek? Mak meninggal. Kalau saya bawa balik mak, kau okey tak? Okeylah. Tapi ikut saya lah. Hui. Macam mana tu? Hui, bukan kecil tau fitrah Dajjal. Jadi elok dia avoid, jangan bagi jumpa Dajjal. Ada zikir-zikir, kita pun dah belajar surah Kahfi contohnya. Okey. Jadi apabila kita avoid, susah. Ada orang kelaparan. Dalam hadis yang disebut, ketika itu orang Islam, dia, apa dia, makanan dia? Siapa ingat? Zikir. Eh? Makanan dia zikir, betul? Betul. Kenapa zikir disebut? Logik dia, Islam di luar logik kadang-kadang. Memang zikir-zikir ada satu sudut, kenyanglah zikir kan. Kenyang zikir. Alhamdulillah bagus. Tapi umum dia, ini tanya ikhlas lah. Kan? Kita zikir haus tak? Kan? Sebut kan? Kata kenyang. Makin haus dia dah. Kan? Cuba kita pergi masjid Talil, tiba-tiba minta maaf lah ya tuan-tuan eh. Cateringnya terlupa silap tarikh eh. Kita dah haus kan? Sedikit sebanyak hati tu bercakap juga ya. Sedikit sebanyak kan. Tapi ni orang kat Baghdad tau, bukan kat Syalam eh. Cakap kan. Okey, kenapa zikir disebut? Hadis itu bacakan dengan hadis ini. Ha, kan nak tafsir hadis ni antara hadis dengan hadis. Orang yang ingat Allah zikir sakinah, dia beri ketenangan. Sebab apa? Okey. Ketika Dajjal turun waktu tu, bahasa moden ni orang depressed. Alamak, sakit. Alamak, makan tak ada, depression. Orang anxiety, siapa yang pernah anxiety faham lah ya. Kan? Ada anxiety attack, ada panic attack. Nafas pun susah. Kan? Tapi orang yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dia tenang. Apabila dia tenang, dia boleh berfikir dengan waras. Lapar ni kan. Kita carilah, tanamlah ubi ke apa ke tepi, atau cari kat sana tu ada makanan tu. Kalau orang anxiety, dia boleh fikir. Kan duduk termenung, Dajjal macam mana ni kan. Kenapa zikir tu boleh jadi orang kenyang? Di satu sudut sebab orang dikurniakan ketenangan dan dia boleh berfikir dengan waras. Apa nak buat? Waktu hari ni, satu orang kena uji,
depression, dia pun akan berfikir, duduk termenung dalam bilik. Kan? Masuk rumah kunci rumah, masuk bilik kunci bilik. Dalam bilik masuk almari kunci almari. Kalau ada tong masuk tong kunci tong, duduk kebil-kebil. Kan? Tapi zikir dia jadikan kita waras. Ingat Allah, ingat realistik hidup pula. Ah, kau sedih-sedih tak makan kau sakit pula. Ah, pergi makanlah pula. Itu zikir. Jadi hadis tu bacakan hadis ni. Macam Allah kata, Allah turunkan ketenangan kepada orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala.